Alemon guys, dapat surat cinta guys dari polisi guys, Durham Police Department. Ini loh aku bayar loh bapak polisi yang terhormat, yang tercinta. Kalau bapak polisi nggak percaya aku, sini deh masuk ke mobil aku pak polisi. Coba sini pak. Tapi jangan gitu ya, saya udah bayar loh pak. Iya, udah bayar pak. Nggak boleh gitu bapak. Oh, sekarang bapak yang saya hukum ya. Sini. Sini gak? Oh my god. Saatnya dimana aku harus mencoba untuk menggunakan tweezer aku, oke? Mari kita coba. Nah, kita masukin begini ya pemirsa. Ini gara-gara nggak punya kuku nih. Oke. Berhasil, hore, hore, hore. Ada gunanya guys. Yuhu, jadi guys. Yuhu, kita dapat tiketnya. I'm never going to pay. Mari kita masukkan lagi di tweezer ke dalam dompetnya. Yuhu, bye-bye. Train stationnya aku mau ke Hub Halal untuk Hub Halal lagi. Hub Hall untuk aku mau makan dulu guys. Mau nyemil-nyemil sebentar sambil beli aku ya. Let's go. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation but you telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two rooms can make a right. We're just two. If you don't like some shit to me, we can't be the one. Nanti aku ngobrol lagi sama kalian. Bisa sampai di rumah ya guys. We're just two. Makan dulu. Feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one. Sudah sampai kita di Durham. Kampus gitu guys. UNS, aku nggak tahu. Ini pasti aku dapat tiket ini karena aku nggak taruh tiketku kayak parkiran karcis parkir itu di dalam mobil guys. Dan di sini kalau misalnya kita udah bayar parkirnya, kita harus taruh di dalam mobil. Dan aku lupa banget tadi. Stupid ass me. Alemon guys, dapat surat cinta guys dari polisi guys, Durham Police Department. Ya kan? Ini pemirsa, aku disuruh bayar. Totalnya berapa ini? Bayarnya $25. OMG. Mari kita ke kantor polisi pemirsa. Gila ya, gara-gara kalian aku pengen untuk buat kalian bagaimana sih naik kereta di Amerika. Akhirnya aku dapat surat polisi pemirsa. Oh my god, my first crime. OMG. Mari kita pergi ke tempat polisi dan kita hempaskan Alemon. Sekarang aku di kantor polisi guys, gara-gara kalian ya. Gara-gara netizen ini ya. Gila-gila suruh aku untuk naik kereta ya. Enggak sih, gara-gara aku juga. Sekarang kita ke kantor polisi, aku mau bilang kalau aku tadi itu udah bayar. Gitu loh. Ya. Gimana dong guys? Udah tutup guys. Aku kudu piye. Udah lah ya. Guys, aku datang ke kantor polisi, kantor polisinya sudah tutup. Ini aku dikasih tiket pemirsa. Dikatanya to pay in person or by mail, cash, check or money order Monday to Friday. Hari ini hari apa? Friday. This is Friday. I'm fucked up. Terus katanya failure to pay this fine within 14 days from the date
Oh, berarti hari Senin aku masih bisa. Berarti hari Senin aku akan datang. Oh my god, berarti aku tidak dikenain denda $10. Berarti ini total aku bayar $25. Tapi tadi itu aku udah bayar, guys. Nih, kalian lihat ya, aku udah bayar 8 jam, oke? Okay? 8 jam. Thank you. OMG, tidak bisa terjadi, ya kan? Tadi aku kebayar nih. Aku udah bayar. Tuh. Ton of dirham. New Hampshire, hourly parking. Price $12. Udah aku bayar tadi $12. Bisa ini. Taruh bukti sebagai mereka ya. Terbukti. Ini loh aku bayar loh Pak Polisi. Bapak Polisi yang terhormat, yang tercinta. Kalau Bapak Polisi gak percaya aku, sini deh masuk ke mobil aku Pak Polisi. Coba sini Pak. Tapi jangan gitu ya. Saya udah bayar loh Pak. Iya. Udah bayar Pak. Gak boleh gitu Bapak. Oh. Sekarang Bapak yang saya hukum ya. Sini. Sini Kak. Sini. Oh my god. Kayak, aduh Bapak Polisi gimana sih Bapak Polisi? Aku sih yang salah sih. Semoga aja aku ketemu Bapak Polisi ganteng. Please biar aku bisa hukum Bapak Polisinya. Bapak Polisi nakal deh. Ini ya sih kayak, aduh Bapak Polisi tolong dong. Aku tuh gak bersalah Bapak Polisi. Whatever, aku kita taruh di sini guys. Gila apa lagi tuh Tuhan? Oke, mari kita pergi ya pemirsa. Ada baru aja happy ya. Oh my god, aku habis jalan-jalan dari Boston bersama sayang-sayang online ku semua, ya kan? Disuruh ini deh. Sedih deh bencongnya. Oh, it's entrance. Bukan, aku hampir salah. Kali ini di mobil. Padahal ini dalam kantor polisi loh, say. Kuncinya bego deh. Nah, sekarang kita pulang ya, say. Gitu ya, guys. Jadi kalau di Amerika ini, kita nggak boleh nggak ada tukang parkir gitu loh kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tukang parkir ada gitu kan, jadi kita mau parkir berapa jam pun ya terserah kita gitu, bayar paling cuma kayak 5.000 gitu kan. Nah ini gila, bukan gila sih, akunya yang gila sih, salah aku sih guys, karena aku tidak taruh itunya, karcisnya. Nah maklum ya pemirsa, newbie. It's a new apartment? Like, what is this? Like, is it a new apartment or what? Or something? Like, this is so pretty. Sudah sampai di rumah ya, pemirsa. I love you guys. Guten Morgen. Selamat pagi, pemirsa. By the way, hari ini aku mau pergi ke kantor polisi di Durham, di kota sebelah, karena kemarin itu aku ditilang di Durham. Jadi aku mau pergi ke sana, mengurus-ngurus semua hal yang berbau dengan tiket-tiket itu. Aku akan menjelaskan ke mereka, aku tuh udah bayar sebelum aku pergi, cuman aku lupa untuk taruh tiketnya. Seperti yang aku dijelaskan bahwa kalau misalkan kita di sini itu, kita bayar parkirnya itu harus kita taruh di mobil gitu, biar mereka lihat, oh ini kamu udah bayar gitu. Nah ternyata aku lupa, aku bawa ke Boston, gara-gara bawa kalian jalan-jalan ke Boston. Jadi hari ini aku akan bawa kalian kantor polisi, mengurus-ngurus ini, ngurus itu. Dan ya, aku mau siap-siap dulu pemirsa sebelum kita pergi ke sana. So, this is the outfit. Ta-da. Nah, mari kita pergi, Em. Kali lagi di sana ada bapak-bapak polisi yang hey, you ladies stop, you push it like this. Check it back, don't stop, don't miss it. Do it now. Lick it good. Lick it, but just like this, your money, my back, lick my p- and my back.
Nah pemirsa, this is the outfit of the day. Ulala, ulala, ulala. Oke, mari kita pergi. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari kita ambil segala berhala yang berurusan dengan mobil ini. Ya kan? Udah semuanya kan? Mari kita pergi dan kita bawa. Oke. Kita menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Saya sudah bayar semuanya ya, Bapak. Jadi tolong, Bapak polisi, tembak aku dong. Bapak polisi, tembak aku. Aku butuh ditembak, Bapak. Oh my God. Oke, mari kita turun. Oke. Hi, good morning. How are you? Hi, good morning. Hi, good morning. Jangan sampai kuetong lekong ya kan? Okay, mari kita pergi. Hello. Hi, good morning. Okay. Good morning. How are you? Okay, let's go. Let's go, pemirsa. One hour later. Pemirsa, sudah selesai. Tadi aku gak bisa rekam pemirsa di dalamnya karena tidak boleh ngerekam. Tadi aku ketemu dengan bapak polisi. Oh my God, ganteng banget dia. Ganteng banget. Kayak aku pengen bilang gitu, Bapak, tembak aku please. Tembak aku sampai aku merasa terlena. Tembak aku sampai aku merasa ubun-ubunku mau melayang-layang. Kayak, ngerti gak sih teman-teman semua yang lagi nonton ini? I don't know about you guys. Tapi aku personally, kayak aku tuh melihat bahwa cowok men in uniform itu kayak mereka punya sesuatu seksi yang luar biasa gitu loh. Kayak there's something about these guys, like these guys, like they're sexy, they're just sexy, I just love them. Kayak mereka, kayak misalkan mereka pakai baju biasa aja ke mall gitu, oke ya udah, oke hi bye, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan mereka pakai baju polisi, apalagi polisi Amerika, bule ganti, oh my god, kayak aduh, bawa polisi, tembak dong, jam-jam manjalita, tembaklah diriku tepat di punggungku, tembak dong, jam-jam manjalita, tembaklah diriku tepat di hatimu. Oke pemirsa, dan sekarang ini aku mau menuju ke restoran Indonesia yang ada di kota aku di Dover. Ini bukan di Dover sih, ini aku di kota lain lagi. Jadi di sini tuh kayak townnya itu beda-beda gitu loh pemirsa. Ada Dover, Durham, ada Somersworth. Nah aku sekarang mau ke Somersworth karena aku mau makan makanan Indonesia. So bawa kalian ke sana. Tapi kayaknya enggak deh, nanti tuh kita bikin di vlog berikutnya aja ya. Aku mau ke Concord. Oke, okay, bye-bye. Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me